Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial dua cara menampilkan notifikasi penggunaan data di HP Poco M4 Pro. Oke, langsung saja ke cara yang pertama. Di sini kalian bisa buka aplikasi keamanan dan pilih ikon pengaturan di pojok kanan atas. Namun sebelumnya bisa kalian ketahui di ikon bar tidak ada ya notifikasi penggunaan data. Di sini kalian bisa kelola pintasan, kalian aktifkan, kalian buka, dan kalian pengguna data ini diaktifkan. Maka notifikasi pengguna data sudah aktif di layar beranda. Seperti ini ya teman-teman. Nah, itu kalian bisa buka seperti ini, maka pengguna data akan muncul. Terpakai bulan ini 9,48 GB. Itu adalah cara yang pertama. Ada pun cara yang kedua, teman-teman bisa ke pengaturan di handphone kalian. Bisa kalian tarik icon bar, kemudian klik pengaturan. Setelah itu teman-teman pilih yaitu notifikasi dan pusat kontrol, dan pilih gaya pusat kontrol. Setelah itu teman-teman ubah ke versi yang lama seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa buka aplikasi keamanan. Bisa buka keamanan, setelah itu pilih ikon di pojok kanan atas, dan setelah itu teman-teman pilih penggunaan data. Nah, ini notifikasi pengguna data kalian aktifkan. Maka ini sudah aktif notifikasi penggunaan data di HP Poco M4 Pro cara yang kedua ya. Ini sudah berhasil, akan muncul di ikon bar di atas ini ya teman-teman. Kalian bisa klik, maka akan muncul notifikasi penggunaan data di HP Poco M4 Pro. Oke teman-teman, itu saja tutorial dua cara menampilkan notifikasi penggunaan data di HP Poco M4 Pro. Semoga bermanfaat dan terima kasih.